jumpa lagi. Video ini isinya unboxing dan review produk Magicom lagi dari Yong Ma yang mau masak nasi pulen dan cari kapasitas Magicom besar. Udah gak perlu panik lagi nih, karena Yong Ma udah menghadirkan beberapa varian kapasitas yang berbeda. Salah satunya yang mau kita unboxing ini ada Yong Ma SMC4053 berkapasitas 2 liter atau bisa untuk 11 porsi orang. Selain itu ada juga yang berkapasitas 2,5 liter atau bisa untuk 14 porsi orang, dan juga Magicom digital yang sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang lebih menarik nih. Nah, sebelum lanjut, subscribe dulu yuk channel ini biar makin berkembang. Jangan lupa juga buat like dan share videonya. Dan terakhir, langsung aja tekan tombol loncengnya biar nanti ada notifikasi yang muncul di HP kakaknya kalau kita lagi update video terbaru. Selamat melanjutkan menonton. Magicom Yong Ma SMC4053 ini bisa digunakan untuk memasak dan menghangatkan ya kakak. Selain itu juga bisa digunakan untuk mengukus bahan-bahan makanan yang bertekstur lunak, menggunakan elemen piringan pemanas sebagai pemanas utama, serta 3 sistem penghangat yang akan jauh lebih efisien dalam menjaga makanan tetap enak. Magicom ini juga menggunakan thermal fuse untuk menghindari kepanasan yang berlebih, jadi menjaga adanya kegosongan atau kebakaran pada Magicom ya kakak. Tunggu apa lagi? Buat yang mau dapetin Magicom ini langsung aja hubungi kita lewat CS kita di nomor yang udah kita cantumkan. Bisa juga order online lewat marketplace kita ya. Langsung aja cek di link deskripsi video ini. Udah lengkap semuanya, tinggal langsung diklik aja. Magicom ini juga bergaransi resmi dari Yong Ma selama 1 tahun dan juga udah dilengkapi sama buku manual penggunaan seperti ini. Buat yang nggak tahu cara pakainya, bisa langsung aja dicek di buku instruksi penggunaannya. Dan untuk garansinya selama 1 tahun tadi bisa diklaim apabila kartu garansinya masih tersedia. Sendok nasi dari Yong Ma ini juga cukup unik banget kakak, karena bagian bawahnya datar, jadi peletakannya bisa diberdirikan seperti ini. Oke lanjut, aksesoris lainnya ada gelas takar seperti ini, digunakan untuk menakar beras ya. Dari Magicom Yong Ma 4053 ini kita juga dapat multipot seperti ini. Bagian bawahnya juga sudah dilengkapi dengan kaki karet, tujuannya agar tidak mudah bergeser jika multipot diletakkan di meja atau lantai ya. Nah, udah tahu belum kalau multipot ini serbaguna loh. Bisa digunakan untuk mencuci beras, penyimpanan bahan makanan, dan juga bisa digunakan untuk mengukus loh. Magicom Yong Ma 4053 hadir dengan inovasi terbaru dan pertama di Indonesia nih. Inner potnya anti terkelupas, tahan lama, dan juga anti goreng. Wah, keren banget kan ya. Inner pot dengan bahan eco stainless yang udah dilengkapi sama handle di bagian kanan kirinya sangat membantu sekali agar tangan tidak terkena hantaran panas dari inner pot. Bahan lain dari inner pot stainless ini juga bisa membuat nasi terasa lebih enak dan tentunya tidak meninggalkan bau kakak setelah digunakan. Pencucian inner pot setelah digunakan juga sangat penting nih kakak, agar nasi yang menempel lebih mudah hilang. Kakaknya bisa panaskan dulu air, tuang ke dalam inner pot dan tunggu selama 10 menit. Aduk menggunakan spatula ya, untuk membantu nasi-nasi yang menempel. Kemudian bilas pakai air dan cuci seperti biasa. Untuk menjaga inner pot lebih awet, hindari menggunakan kasa cuci yang kasar, cukup gunakan spons saja. Magicom Yong Ma ini juga bisa menghangatkan nasi lebih lama karena menggunakan sistem pemanasan 3D. Selain yang udah disebutkan, masih ada keunggulan lain dari Magicom Yong Ma 4053 ini loh. Salah satunya yaitu bagian penutup cover inner pot bisa dilepas ya. Tidak semua rice cooker atau Magicom yang bagian inner potnya bisa dilepas ya kakak. Untuk Yong Ma ini bisa dilepas dan bisa dicuci setelah memasak. Bisa juga dipasang kembali, jadi lebih higienis dalam memasak nasi ya. Untuk cara pasangnya, dipaskan dulu di bagian belakangnya, bagian karetnya dipasang dan ditekan secara perlahan. Sebelum kehabisan stoknya, yuk bisa langsung aja mampir ke online store kita. Ada di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan juga Bukalapak. Atau kakak juga bisa langsung aja hubungi CS kita ya. Dan jangan lupa untuk mampir ke media sosial kita untuk follow. Selain memiliki tampilan stainless yang modern, bagian depannya juga didesain menggunakan bahan krom buton dengan desain yang memiliki kesan elegan berwarna silver. Tombolnya juga sangat soft touch nih kakak, mudah sekali untuk ditekan.
Pada bagian atas tutup magicom juga terdapat magic cap yang berfungsi sebagai lubang uap, bisa diputar untuk membuka dan menutup. Selain itu, magic cap ini juga bisa dilepas, cukup ditarik aja ke atas, kemudian bisa dibersihkan juga agar tidak mengganggu proses pemasakan nasi. Oke, sekian dulu dari unboxing dan juga review produk Yogma kali ini. Terima kasih ya buat yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe dulu, di like juga videonya kakak, di share juga. Kita tunggu kunjungan kakak di online store kita dan juga orderannya ya. See you next video, bye bye.